يثبت أقدامكم E, kaitan dengan hukum bagi kaum wanita secara khusus, ya, untuk mengikuti jenazah. Ya, pada dasarnya hukum agama itu tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Hukum asalnya boleh atau berlaku untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya, itu hukum asal agama Islam itu berlaku secara umum, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu, hal-hal tertentu yang dibedakan spesifik untuk laki dan perempuan termasuk dalam hal ini kaitan dengan kehususan larangan yang e, berkaitan dengan e, kaum wanita mengikuti jenazah ke kuburan ya, di sini Ummu atiyah mengatakan nuhina kami dilarang ya tentu kalau sahabat mengatakan kami dilarang ya nggak ada kemungkinan yang lain atau kemungkinan kuatnya yang melarangnya adalah siapa rasulullah saw begitu ya kami dilarang berarti apa kemungkinan besarnya adalah Rasulullah SAW yang melarangnya, meskipun di sini tidak disebutkan Nabi yang melarangnya. Kami dilarang. Ya, untuk apa? Untuk mengikuti jenazah seperti kaum laki-laki pada umumnya yang dianjurkan. Bahkan apa? Bahkan ada pahalanya, gitu kan ya? Bukan hanya sekedar anjuran, bahkan pahalanya luar biasa, begitu kan? Mengikuti jenazah. Tapi untuk kaum wanita, di sini disebutkan bahwa kami dilarang. Tapi yang menjadi sedikit permasalahannya ada komentar lagi dari Umu Atiyah ini dalam penggalan riwayat yang selanjutnya walam yuk zam alayna. tapi larangan itu tidak ditekankan atas kami nah ini yang menjadi apa namanya uh, apa semacam uh, riwayat yang multi makna begitu ya atau yang sedikit dipermasalahkan oleh para ulama nah secara zohirnya hati hadis ini memahami bahwa ada larangan dari Rasulullah SAW khusus kaum wanita tidak boleh mengikuti jenazah. Tapi beliau memahami bahwa larangan itu sifatnya bukan larangan yang sifatnya pengharaman, tapi larangan yang sifatnya hanya sekedar apa uh, sifatnya yang hanya sekedar apa namanya uh, ini uh, apa uh, makruh ya tidak dianjurkan ya karena tingkatan larangan itu terbagi menjadi dua secara hukum fikihnya ya. larangan yang sifatnya pengharaman ya itu larangan yang yang kedua adalah larangan yang sifatnya apa makruh yang meninggalkannya itu jauh lebih utama nah itu yang dipahami oleh Atiyah ada larangan tapi beliau memahami bahwa larangan itu entah dari sisi apanya yang beliau pahami larangan itu bahwa tidak benar-benar ditekankan tapi yang jelas di sini beliau mengabarkan bahwa itu tidak tidak ditekankan untuk apa larangan itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sehingga di sini dipahami oleh mayoritas para ulama memahami bahwa larangan kaum wanita untuk mengikuti jenazah itu sifatnya apa makruh saja tidak sampai kepada hal yang diharamkan. Ya.